Tanda tanda FC. Yang di mana jersey yang digunakan? Independent FC menggunakan jersey berwarna hitam kombinasi pink. Kami akan membacakan line up yang diturunkan oleh Independent FC. Ferry nomor punggung 0 juga banyak berada di bangku cadangan. Muji nomor punggung 16, Yang nomor punggung 19, Baca nomor punggung 18, Muka nomor punggung 17. Itulah line up yang diturunkan oleh official team Independent FC. Kembali dihadapi Independent kini. Ancam-ancam juga di sana ada satu pagar hidup dibentuk. Pelatih FC kini sudah dilakukan berbahaya. Hampir-hampir saja tadi pun juga menggetarkan jalan gawang yang dimiliki Tanda FC kini. Namun masih melebar kesempatan kadang gawang kini. Kembali terjadi perebutan di sana berbahaya. Hampir-hampir saja gawang berbahaya. Hampir-hampir saja gawang. Hampir-hampir saja goalkeeper tadi melakukan blunder. Tenaga semasalah. Dan kembali dengan penjuru kini dia dapat Pelatangga FC sudah melakukan katar saja berbahaya. Dengan tadi apa yang terjadi? Hampir-hampir saja tadi. Dengan tadi apa yang terjadi? Hampir-hampir saja tadi. Konsep ke depan arah. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan di sana berbahaya kali ini. Nampak play on di sana saudara-saudara. Hampir-hampir saja tadi. Goalkeeper yang dimiliki. Berbahaya kini nomor punggung 9. Depan, ke belakang. Azril kini, Azril, Azril. Azril! Nampak di sana. Play on. Para penonton. Tidak ada pelanggaran nampak di sana. Belakang, Azril kini, Azril, Azril. Azril! Kembali dihadapi Matt. Depan Matt berbahaya. Di voli saja lesan penjaga gawang kini. Kembali kini. Tanda! Hampir saja tadi karang. Peluang emas Intan Berlian. Kita mampu dimanfaatkan oleh saudara Azril tadi. Satu kali kini dropping. Berhasil dipotong tadi. Dibuang saja Matt. Depan Matt karang kali ini mencoba. Lakukan headingan. Kontrol bola diam kali ini. Dropping di sana. Gagal jumpa kali ini Karan mencoba ke depan Karan. Ada Azril yang dituju. Umpan tarik berbahaya. Azril. Bapak-bapak. Bendera merah telah keluar dari sarangnya. Pertanda. Pertandingan di babak pertama. Berakhir para penonton. Bagaimana skor? Masih imbang 0-0 apa di sana? Dan mampukah kedua kesebelasan berubah kedudukan di babak kedua nanti? Kembali kami sampaikan ucapan selamat datang untuk kedua kesebelasan bertanding di partai kedua nanti. Masa Pelaut FC yang berasal dari Melayu Kota Zila. Dan juga pemain Serkap ikut hadir menyaksikan pertandingan di edisi Jumat 3 Desember 2021. Dan supporter Om Pujangga juga di sana ikut hadir. Haji Sebo ditemani putra mahkota Bung Anko tidak pernah meninggalkan tempat. Anas, Anas, coba masih terjadi kemelut. Hampir-hampir saja saudara-saudara. Serangannya begitu cepat yang dilancarkan anak-anak dari Independen itu saudara-saudara. Hampir menjebol gawang dimiliki Pongo Tando kembali. Ya, Independen hampir-hampir saja saudara masih terjadi kemelut dari arah gawang. Independen
luar biasa Sanal Tere. Iya, bola yang cukup cantik dari yang melahirkan lemparan jalan Butolo Tando dilakukan oleh saudara Fendi. Mari kita perhatikan saudara-saudara seperti apa Fendi. Fendi hampir-hampir saja saudara-saudara, lemparan yang cukup keras yang coba dilancarkan oleh Fendi, namun ancang-ancang di sana saudara-saudara. Kita perhatikan, sudah dilakukan hampir-hampir saudara-saudara. Ya rupanya asisten wasit melihat bahwa bola sudah keluar daripada ya nomor punggung 26 ya. Sudah dilakukan. Terjadi kemelutan datar. Masih independen. Shooting coba dilancarkan oleh saudara Anas tadi saudara-saudara. Shooting yang cukup keras namun terlampau tinggi Bung Anas. Tolong tandang. Di voli saja saudara-saudara. Serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Tolo Tando ini kembali bola dikuasai oleh Independen lewat sektor kanan saudara-saudara. Ada nomor punggung 13 di sana. Ada kepada saudara Anas. Masih Anas melewati satu pemain. Anas luar biasa saudara-saudara. Ini mari kita saksikan sudah dilakukan namun masih kebentur para pemain Tolo Tando rupa-rupanya. Kembali Independen menguasai bola sektor kiri sana. Masih umpan dari ke tengah. Shooting PHP rupa-rupanya. Kembali bola didapatkan para pemain Independen namun dipatahkan para pemain Tolo Tando ke depan. Rupa-rupanya peluit babak kedua telah berbunyi dan dilanjutkan dengan drama itu penalti para penonton. Dan satu jersey kebesaran yang begitu mengejarkan jersey yang keras yang dari seluruh melalui kota Jumat. Satu dari bagian